Sikam, ya, karena kami juga harus ada koordinasi dengan berbagai pihak. Hari ini mau rapat di ruang Sekda, barangkali mungkin antara lain itulah. Berarti belum ada pelarangan atau apapun ya Pak? Belum, baru belum mau bersikap, ya. Mas, ya. Kalau imbuan ya? Imbuan khusus ya, mungkin Pak? Mungkin dari kepala sekolah sendiri. Ke sekolahnya mungkin. Sampai hari ini masih belum? Masih belum. Tadi beberapa sekolah udah ini Pak, melarang. Ya enggak apa-apa, masalah itu kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Ya, maslahat dan mafsadahnya. Okay. Kalau memang dirasa lebih banyak mafsadah ya, tentu saja harus dilarang. Tapi sampai saat ini belum ada kejadian apapun di lingkungan pendidikan di Kabupaten Tegal. Belum. Saya mengikuti grup di distrik provinsi juga belum saya lihat sikap-sikap secara tegas dari dinas provinsi. Kalau ada apa-apa saya kabarin nantilah ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.